There's not much to do when all I can. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Shafira Family, teman-teman. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, serta dipermudahkan segala jalan urusannya. Tentunya tetap semangat dan happy selalu ya, teman-teman. Amin. Nah, ini ya, teman-teman. Pencahayaannya kurang biasa, ini malam. Ini tuh udah jam berapa ini? Saya ambil kecap dulu. Ini tuh udah jam 11 malam ya tuh. Udah jam 11 malam. Ini malam Minggu ya, jam 11 malam. Ceritanya nah, si Dede itu lagi hobi banget keangkringan, ya udah daripada keangkringan tiap malam ya. Sekarang ayah bikinin apa? Ayah tadi ini kan sate angkringan ala ayah ya. Kita lihat. Ini dia. Nih ya teman-teman, ini ada ayam ya. Sate ayamnya. Ini ada tempe, tadi tempe apa namanya? Bacem ya. Ini kesukaan Dede nih, udah jadi nih. Namanya apa, Dek? Kulit. Kulit. Dan ini yang lagi dibakar pada usus tuh, ayahnya tuh malam-malam ya. Dedenya tuh gak apa-apa ya teman-teman, ini karena malam jadi kurang terang ya. Beli ini malam-malam. Malam Minggu banget ini. Dede. Ini udah kasih kecap tau ya? Kok. Oke, teman-teman, saya bakar dulu ya. Teman ya. Saya menyiapin cendera dulu ya. Dede dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, semakin warnanya glow, semakin mantul ya teman-teman. Di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, jangan lupa kita berdoa dulu. Ini enak banget duduknya. Oh, ini kita mah. Kita makan apa aja dulu nih? Ini satenya ya. Sate semua mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah. Gini aja. Pakai tangan aja teman-teman. Kalau banyak. Kita sate biasa. Berarti gede-gede gini. Nah ini sate bikin sendiri ya teman-teman ya. Potongan sesuai selera. Selera.
Ini itu udah jam 12:30 ya. Makan nih. Kebiasaannya malam. Ternyata pedes banget teman-teman. Oke teman-teman, sambil nonton TV. Rame-rame. Ususnya. Coba ususnya. Tadi kayak orang bengong, gak merah dulu. Habis kami selesai. Belum ambil lau, ambil lau. Iya. Tomat. Enak loh. Kelompok andalan. Mantap. Gimana? Cantik. Kalau suapan ayam tuh kecil. Ini yang semangat makan saya ya. Ini tuh hemat banget loh. Biasanya kita tiap malam ke angkringan bisa ngabisin berapa? 30.000 ya. Ini cara tadi semua beli semua cuma 14.000 dapat beberapa tusuk ya. Udah kenyang. Jadi mendingan bikin sendiri ya teman-teman. Kalau bisa, kalau ada waktu. Kalau nggak males tapi. Akhirnya lagi nggak? Enak. Mantap.
Mantap loh, pemirsa. Ini tuh ceritanya Safira habis dari sakit yang kemarin itu lalu makan malam angkringan. Habis tuh angkringan ya teman-teman. Dan sebelumnya itu emang begitu sebelum sakit juga, tapi itu beberapa bulan yang lalu ya. Nah habis itu kan kita gak pernah ke angkringan lagi ya, karena Safiranya mungkin udah bosen. Ah, pas sakit langsung lah. Langsung minta ke angkringan. Sembuh. Besokannya langsung sembuh dan terus sampai sekarang teman-teman. Setiap malam setiap ayahnya pulang kerja, mintanya makan ke angkringan. Nggak pintar. Wow. Nggak jelas, mumpung malam minggu ada bisa santai. Ayah bikinin. Enak. Mantul loh. Pas ya. Pas. Makannya enak. Ini aja nih. Habisin aja. Ini bang ini enggak. Daging. Enak. Sambil makan emang enakan pakaian. Mantul. Makan bersama tuh enak. Bisa. Piring berdua. Piring berdua. Mantul. Mana sih ini bumbunya? Ini udah kalian dua. Enak. Ini juga suka nih khususnya. Nampak. Kalau emang buka usaha kayaknya nih mantap nih. Udah pengen nggak? Apa-apa untuk istri tercinta. Sampai jam 12 tante, tante teman-teman. Cabe. Sate tempe. Alhamdulillah udah belami. Habis. Kalau mami masih pulang. Wow. Istimewa. Ayo aja. Udah. Tunggu baik hatimu. Udah? Kita akhirin aja. Oke.
sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Bila perlu di share ya teman-teman. Nah, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can